perkebunan. Pahlawan pejuang pangan Desa Masingai II yang tergabung dalam kelompok tani Rukun Tani Sentosa menggelar acara ritual adat Jawa sebelum melakukan panen. Hadir dalam tasakuran ini Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Haji Johan Nur Effendi, anggota DPRD Kabupaten Tabalong Mursalin, Kepala BPP Kambang Kuning Ahmad Zantera, Koramil Wilayah Kecamatan Upau dan Haruai Mukide, dan Kepala Desa Masingai II Sabar Sosidi. Keberadaan pertanian semi-irigasi yang ada di hamparan persawahan Mamas Desa Masingai II yang dikerjakan kelompok Rukun Tani Sentosa mengalami kendala, yaitu luapan Sungai Kinarum dan banyaknya serangan hama terutama pada ulat, gerayak, dan walang sangit, sehingga belir padi banyak terdapat kosong. Namun warga tetap bersyukur atas rezeki yang diberikan serta tetap menjalankan tasakuran atas padi yang ditanam. Ketua Kelompok Rukun Tani Sentosa Mariadi mengatakan, dengan mengundang Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, BPP Kambang Kuning, serta anggota DPRD Kabupaten Tabalong untuk bisa melihat langsung keberadaan pertanian warga Masingai II ini, baik menyangkut infrastruktur pertanian yang ada maupun pada masalah varietas padi yang ditanam sehingga tahan pada serangan hama. Saat ini petani Masingai II menanam varietas Cigogo. Namun varietas ini tidak bisa bertahan terhadap serangan hama, sehingga ketua kelompok tani meminta kepada Kepala Dinas Pertanian untuk mencarikan varietas yang bisa bertahan dalam serangan hama. Dalam waktu dekat, pertanian yang ada di Mamas Masingai II ini, Kepala Dinas segera menurunkan petugas pengamat hama untuk mengendalikan hama terpadu, serta mencarikan alternatif pengganti varietas padi yang ditanam sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sekali lagi kami datang ke sini tidak lain untuk bagaimana untuk lebih dekat dengan sampean, ya, supaya ini, karena memang kami ini dinas pertanian ini adalah dinas sampean, ya, jangan ragu-ragu datang ke kantor, silakan diskusi, silakan usulan-usulan dilakukan, dan kami merasa agak gembira begitu, agak lagi gembira begitu. Tanggapan untuk gerakan dua kali tanam ini lumayan banyak disambut oleh masyarakat, terutama daerah sawah tadi hujan, Pak. Kata saya, kenapa ini tidak, sebenarnya kita ini kelebihan banyu, kelebihan air. Nah, ini yang perlu kita coba lakukan sikapi ke depan. Terus terang, Pak, kami kalau habis ratekcan itu banyak usulan, pertanyaan dan usulan itu pasti ke pertanian. Nah, ini kami dua kali sudah turun ke lapangan langsung menindaklanjuti. Pertama, urusan irigasi, urusan pintu air. Nah, kemarin kami ke Kecamatan Tanta, jadi mulai Walukin, terus ke Walangkin, terus ke Duhat, sampai ke Jirak. Itu ada sungai yang perlu kita luruskan, Pak. Yang perlu kita normalisasi. Nah, ini kan tidak harus harus segera, karena memang ini kalau banjir kayak gini itu semua ikut. Nah, jadi ini yang kita lakukan bersama-sama. Nah, jadi tadi alhamdulillah kelompok ini mau dengan swadaya begitu mau membeli tanah untuk nanti jalan usaha tadi anak ini yang kita harapkan. Dalam pencapaian keberhasilan pertanian yang menyangkut di kedua kecamatan Upau dan Haruai ini, pihak BPP Kembang Kuning selalu bersinergi kepada Badan Penyuluh Pertanian Kabupaten Tabalong untuk pengembangan pertanian, sehingga petani bisa menanam varietas yang dianjurkan dan nantinya bisa menekan terjadinya serangan hama. Keberadaan pertanian di Masingai II ini selain pada sektor pembibitan ulang. Keberadaan pertanian di Masingai II ini selain pada sektor pembibitan perkebunan karet, sekarang petani mulai beralih pada tanaman sayuran sehingga patut dikembangkan karena memiliki harga jual yang baik. Mengenai keluhan warga Masingai untuk normalisasi Sungai Kinarum serta penambahan saluran irigasi akan disampaikan kepada yang berkompeten untuk menanganinya. Dari Desa Masingai II, TV Tabalong melaporkan.